daging rawonnya habis ya? Enggak apa-apa. Ini kuahnya aja juga enak nih, Mak juga suka kuahnya. Ini untuk Emak. Kok Emak malah dagingnya jadi banyak sendiri nih? Kan Emak yang capek masak. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Libur Lebaran kali ini nampaknya kita disuguhi pilihan 3 film lokal. Drama religi, drama keluarga, dan satu thriller. Dan kali ini giliran film Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Berkisah tentang emak yang kini mulai dihadapkan pada kondisi fisik abah yang mengalami kebutaan karena faktor usia. Sementara sang abah sendiri bersikukuh bahwa kebutaan tidak menjadi penghalang baginya untuk berbuat sesuatu. Di samping itu, ketiga anak mereka, Eis yang tertua kini sudah berstatus janda beranak dua yang sudah ditinggal mati suaminya. Bekerja menjadi buruh pabrik yang ternyata rentan menjadi korban pelecehan oleh bapak mandornya. Sementara Cemara menghadapi permasalahan rumah tangganya, lantaran dari pernikahannya belum juga dikaruniai momongan. Sementara si Agil malah dicap lakor karena berada di tengah-tengah pasangan keluarga yang sedang berperahara. Dan juga permasalahan Ceria, anak angkat abah dan emak, serta konflik duet antara Nur dan Budi, anak dari Is dengan cita-cita merayakan pesta ultahnya Nur. Semuanya punya cerita masing-masing. Apakah di film ini akan ada jawaban kenapa judul filmnya adalah Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah? Film yang nasibnya kurang lebih sama dengan film-film lain akibat pandemi yang harus dimundurkan jadwal rilisnya, Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah akhirnya mengambil jadwal rilis berbarengan dengan hari Lebaran di tahun 2021. Teringat sebuah kisah legendaris keluarga sederhana yang pernah sukses di dunia persinetronan tanah air. Kala itu ditayangkan saban siang, pas banget buat menemani makan siang. Serial drama yang menyuguhkan kesederhanaan sebuah keluarga harmonis yang sudah berdamai dengan kemelaratan. Perlu diketahui, film ini disebut-sebut tidak dan bukan kelanjutan dari serial sinetron yang saya maksud barusan. Tidak berhubungan apalagi kelanjutan dari film Keluarga Cemara versi V-Cinema. Jadi bisa dikatakan film ini berdiri sendiri. Atau lebih tepatnya, film ini diadaptasi dari novel yang ditulis F.X. Rudy Gunawan yang juga berjudul sama. Apapun drama yang terjadi di balik pembuatan film ini, penonton akan tergelitik untuk berpikir. Bisa jadi film ini adalah jawaban ketika kita ada di masa di mana kita mempertanyakan bagaimana nasib Ara, Is, Aba, dan Emak. Film ini menjawab itu semua. Tetapi kembali lagi, film ini bukan kelanjutan resmi dari sinetron atau film tersebut. Kekuatan film ini sebenarnya terletak pada kesederhanaan cerita. Naskahnya tersusun rapi, meskipun banyak subplot, semuanya tereksekusi dengan baik. Film ini mengingatkan saya pada film-film karya Aditya Gumai, bahkan duet Budi dan Nur bisa jadi memiliki roh yang sama dengan gaya film Joshua Oh Joshua. Ternyata dewasanya mereka tak jauh juga dengan problematika kita. Hal inilah yang membuat film ini terasa lebih personal, mungkin karena ada kisah tersendiri antara sang sutradara dengan para pemeran lainnya di kisah keluarga Abah dan Emak. Semua pemain bermain dengan sangat natural. Walau terkadang karakter Nur dan Budi cara berpikirnya agak di luar kewajaran bocah yang masih duduk di bangku SD kelas 1 dan 3. Seperti biasa, almarhum Adi Kurdi memainkan peran sosok abah dengan gemilang. Bahkan saking berhasilnya, saya dibikin kesal juga, sekesal emak. Namun bedanya emak masih bisa bersabar, dan saya tidak. Penampilan Teuku Rifnu Wikana sangat berhasil memanaskan problematika si Teteh Is. Setiap karakter mendapat porsi yang seimbang, bahkan untuk pemain pendukungnya. Jangan lupakan karakter Madame Pierre atau siapalah itu namanya, orang kaya yang dari dulu tidak ada capek-capeknya mengusik ketenangan keluarga emak, masih bikin greget sampai sekarang. Penulis sengaja patuh pada aturan cara meramu cerita yang bisa menguras emosi penonton. Hal sekecil apapun bisa menjadi penuh makna, dan itu pun terjadi. Berulang kali. Sang sutradara sepertinya sudah paham jiwa terkait kisah keluarga abah dan emak. Beberapa kali pun saya tidak sengaja meneteskan air mata. Bahkan yang semakin membuat saya terharu adalah tak secuil pun lagu tema dari keluarga ini diperdengarkan di sepanjang film. Padahal kalau dari judulnya saja, kalau kita baca judul pasti kita bakal auto nyanyi.
Tapi sayangnya ini kembali lagi soal hak cipta. Tapi tak masalah juga, karena lagu tema tersebut sudah bersenandung di dalam hati kita sebagai penonton legendarisnya. Di akhir film muncul tulisan tribut untuk Adi Kurdi dan Arswendo Atmowiloto, pemeran Abah dan kreator kisah keluarga Abah dan Emak. Terima kasih untuk film Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah, karena sudah mengajak saya sebagai penonton untuk bernostalgia, kembali ke masa di mana emak saya pernah nyuruh beli minyak tanah ke warung sebelah. Sebelum turun layar, buruan tonton, jangan lupa bawa tisu. Lebaran kali ini kamu akan dibikin nangis dua kali. Kangen sama keluarga di kampung dan juga film ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan di dalam gedung bioskop. Ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga. Demikian video reaksi film Indonesia, Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cek semua akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema, dan bye-bye.